Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Teman-teman, di topik bacaan kali ini kita akan cuba menyimak siapakah dia, seseorang yang sudah lama mencari dan berganti kenalan tetapi mulai menyedari bahawa tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan kualitas yang kamu miliki. Baiklah, kita lanjutkan saja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Seperti biasa, general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Ambil mana yang positif sahaja dan singkirkan yang negatifnya. Baik teman-teman, kita akan mulakan seperti biasa dengan menarik energi si dia dahulu. Siapakah dia yang merasakan hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan? Nah teman-teman, mungkinnya orang ini baru menyedari hakikat ini. Nah, kita cuba lihatkan ya, siapakah dia yang baru menyadari bahawa kamu ada sesuatu ataupun segala sesuatu yang dia butuhkan. Siapakah orang ini dan bagaimanakah energi dia detik ini? Setelah berganti kenalan dan pasangan, dia baru menyadari ya, tidak ada seorang pun yang memiliki kualitas yang seperti kamu. Nah, kita cuba lihatkan di sini, siapakah orang ini? Queen of Cups. Teman-teman, orang ini berjiwa penyayang ya. Seseorang yang banyak berfikir dan mempunyai jiwa seorang penyayang. Orang ini juga merupakan seorang pendengar yang sangat baik. Ketika mendengarkan kamu, dia akan mendengar dengan sepenuh hati. Segala kata-kata kamu, segala ekspresi kamu akan dia perhatikan baik-baik. Nah, orang ini yang sangat empath orangnya ya, mampu membaca bahasa tubuh kamu. Dia mampu mempelajari ya, ataupun membaca apa yang tersirat di hati kamu. Ketika kamu bercanda, ketika kamu berbual, dia dapat menangkap apa yang ingin kamu sampaikan. Ketika mungkin orang lain yang mungkin berada di sekeliling kalian tidak memberikan kamu perhatian itu. Mungkin ramai orang ya, dan kamu mungkin merasakan dia tidak memberikan perhatian, tidak mendengarkan kamu. Nah, this is where you are wrong. Orang ini sangat memberi perhatian dalam diamnya. Dia seorang yang sangat memberi perhatian dari segi yang tidak begitu ketara. Dia tidak menunjukkan. Ketika dia mendengarkan kamu, memerhatikan kamu, orang ini orang yang sangat setia, berjiwa penyayang. Saya menangkap energi seseorang yang banyak dilukai, ataupun lebih tepat lagi dihampakan. Mungkin berulang kali gagal dalam sebuah perhubungan, mungkin masih ada yang single sehinggalah detik ini. Saya juga menangkap energi seorang yang kesepian. Saya tidak tahu teman-teman ya, mungkin orang ini tinggal bersendirian. Mungkin dia datang daripada keluarga yang besar, tetapi mungkin semua sudah ada keluarga masing-masing ya, adik-beradiknya, membuatkan dia merasakan sangat kesepian detik ini. Keseorangannya memikirkan kamu. Banyak yang disedari akhir-akhir ini oleh orang ini. Kita lihat lagi. Saya juga menangkap seorang, jikalau dia seorang wanita yang sedang kita bincangkan, dia merupakan seorang yang rambutnya panjang, sangat suka rambut panjang. Paling kurang rambut itu sederhana panjang, mungkin tidak mencecah bahu, tetapi sangat suka berambut panjang. Baik seorang wanita ataupun lelaki. Dan dia, jikalau dia seorang lelaki, dia sangat menyukai wanita yang ikal mayang rambutnya, rambut yang lebat, ya, rambut yang panjang, rambut yang wavy, yang cantik. Dia sangat mengagumi rambut. Saya menangkap energi seperti itu. Nah, baik seorang wanita ataupun lelaki, mungkin ada yang rambut panjang di sini. Kita lihat lagi ya, Seven of Pentacles. Orang ini sedang dalam posisi energi yang menanti, menunggu. Seperti banyak merenung, kurang kepastian, sedang meragukan hubungan kalian. Banyak yang dia fikirkan dan dia seperti tidak pasti ya. Tidak pasti apa yang boleh dilakukan. Seperti jikalau dia bergerak salah, tidak bergerak juga salah. Orang ini sebenarnya sangat ingin menyenangkan hati kamu. Tetapi dia sedar ya, ada kalanya dia banyak menghampakan kamu. Mungkin dengan penundaan, dengan sesuatu yang tidak jelas,
membuatkan kamu ternanti-nanti dengan sesuatu yang tidak pasti. Dari sudut yang berbeda, kerana ini merupakan kad yang menunjukkan dunia materi, teman-teman ya. Orang ini masih cuba mengumpul wang, mengumpulkan hasil, bekerja keras kerana dia merasakan ini dapat memastikan masa depannya yang baik. Dari segi pergerakan si dia, teman-teman ya, orang ini bergerak secara perlahan ke arah kamu. Kerana dia tidak pasti apa yang harus dilakukan, maka pergerakan dia kepada kamu adalah pergerakan yang perlahan. Ten of Wands. Orang ini sering dihadapkan dengan beban sehariannya. Saya merasa dia menanggung beban yang berat setiap hari. Dia juga merasakan jikalau ingin proceed, ingin melanjutkan hubungan ini dengan kamu, ini adalah sesuatu yang sangat berat untuk si dia. Nah, ketika keluarnya Ten of Wands ini seperti biasa ya, menunjukkan sesuatu yang terdapat halangan, rintangan seperti perbedaan umur, perbedaan status, perbedaan budaya, persefahaman ataupun perbedaan kepercayaan. Tetapi saya dapat melihat dengan jelas ya, walaupun banyak penundaan daripada si dia, pergerakan yang perlahan, orang ini tetap mendahulukan kamu. Nah, walaupun dia sedar ada halangan dalam hubungan kalian, seperti perbedaannya agama dan sebagainya, ataupun mungkinnya kamu dengan dia berjauhan dari segi jarak, long distance relationship, tetapi dia tetap mendahulukan kamu, mendahulukan perasaan kamu. Cuman dia tidak dapat memberikan itu, menunjukkan itu sepenuhnya. Orang ini ingin kamu bahagia, tetapi dia tidak tahu bagaimanakah cara untuk melakukan ini dengan sepenuhnya. Maka sepertinya dilakukan separuh jalan. Jikalau kamu memahami ya, apa yang sedang saya sampaikan ini. Nah, orang ini mungkin merupakan seseorang yang diandalkan oleh keluarganya, ataupun dia sangat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, sama ada untuk keluarga, anak-anak atau pasangannya. Banyak beban yang dia pikul ya, di kepala, di hatinya setiap hari. Orang ini banyak merenung, banyak memikir. Dan ketika bersebelahan dengan Seven of Pentacles juga, menunjukkan dia takut ya, jikalau dia kekurangan keuangan. Setiap hari kita akan menggunakan uang. Nah, jikalau uang itu perlahan-lahan habis, bagaimanakah untuk stabilize ya, untuk memastikan uang itu tetap ada, begitu ya. Saya merasakan dia juga sering memikirkan kondisi keuangan. Seven of Wands. Beberapa di antara kamu dengan dia, mungkin ya sedang tidak berkomunikasi, sudah tidak lama berkomunikasi, ataupun ada yang lost contact, dan ataupun mungkin ya, cuba mendinginkan hubungan, cuba menghindar, cuba membatasi diri. Nah, di sini teman-teman, apapun kondisi kalian ya, yang pasti komunikasi yang semakin hari semakin berkurangan. Terpaksa memilih ke arah ini ya. Saya menangkap sedikit energi juga beberapa di antara dia, mungkin ya, mungkin diperhatikan, dipantau. Jikalau ini hubungan yang bersegi-segi, mungkin pasangan kamu ataupun pasangan si dia mulai mengesyaki, suspek ada sesuatu yang berlaku di luar pernikahan mereka ya, membuatkan dia merasa disudutkan. Mungkin ada pasangan yang sudah mengetahui sedikit sebanyak, maka dia terpaksa self-defense ya, membatasi diri dengan kamu. Di sini ada pelbagai energi. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ini pembacaan umum, bukan pembacaan pribadi. Tetapi jikalau kamu fokus, kamu dapat merasakan vibrasi seperti pembacaan pribadi. Sesuaikan setiap pembacaan dengan kondisi kamu. Dia cuba mempertahankan posisinya dengan kamu, dan pada waktu yang sama, cuba mengimbangi segala sesuatu yang semakin hari ke depannya semakin berat. Maka orang ini sangat dibebani, tetapi dari segi perasaannya, dia mendahulukan kamu. Itu yang pasti ya. Tetapi terdapat serangan, mungkin dari pihak yang sudah mengetahui, ataupun dia merasakan juga ada pengaruh daripada rakan-rakannya yang seperti tidak membantu. Apa pun yang terjadi ya, mungkin ada rakan-rakan yang cemburu, yang seperti tidak mendukung ya, membuatkan dia semakin hari semakin jauh dari kamu. Karena mungkin mendengarkannya pengaruh-pengaruh luar. Walaupun dia tidak mudah terpengaruh, tetapi jikalau setiap hari mendengarkan seperti ini, maka sudah pasti teman-teman ya, sedikit sebanyak ya akan brainwash. Akal itu akan dibasuh ya. Kamu faham maksud saya ya? Sedikit sebanyak akan terpengaruh
dengan kata-kata orang luar begitu ya. Three of Wands. Jelas terlihat di sini teman-teman ya, ada beberapa energy di sini. Kamu yang long distance relationship tidak pernah bertemu dengan orang ini walaupun untuk pertama kalinya ya, mungkin ada video call, tetapi hubungan yang seperti di social media, berkenalan melalui online dating, sesuatu yang tidak pasti. Tetapi saya menangkap energi beberapa di antara kamu sangat jatuh cinta dengan orang ini. Ada yang sudah mempercayai orang ini 100%. Hubungan yang berjarak jauh. Nah, juga ada sedikit energi yang mengindikasikan ya teman-teman. Ketika Ten of Wands didampingi oleh Seven of Wands dan juga Three of Wands, ini menunjukkan dengan jelas penglibatan the third party, cinta segitiga atau ada penglibatan orang lain. Nah, di sini jikalau ini hubungan sebatas di social media, how sure are you yang orang ini tidak berdealing dengan orang lain? Dia mungkin banyak kenalan, banyak pasangan yang, I don't know you guys ya, mungkin berganti-ganti pasangan, tetapi akhir-akhir ini menyadari, hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Nah, di sini long distance relationship ya, seseorang yang memandang kamu dari jauh, merindukan kamu, merasakan hubungan jarak jauh ini sangat membebankan, terpaksa menanti momen yang tepat, sering memikirkan kamu. Ada halangan-halangan yang tertentu di antara kalian di sini ya, yang sudah saya sebutkan tadi. If I'm going too fast, teman-teman, mungkin saya terlalu pantas ya. Kamu mungkin boleh replay. Ada kalanya saya terpaksa begini, kerana readingan saya selalunya panjang. Maka saya terpaksa men-speedkan ya, mencepatkan kata-kata saya. Bottom of the deck, Nine of Cups. Teman-teman, pergerakan daripada segi hubungan ini amat perlahan sekali ya. Orang ini mager, kamu lebih memperjuangkan, tetapi dalam diam dia mengamati kamu. Ketika dia memerlukan seorang teman untuk curhat, dia pasti akan memilih kamu. Orang ini sangat berminat ya, sangat jatuh cinta dengan kamu dan merasakan kamu memiliki segala kualitas yang tidak dia temukan di orang lain. Tetapi lingkungan pertemanan dia juga agak besar. Nah, mungkin orang ini banyak kenalan lawan jenis, bergonta-ganti pasangan, tidak semestinya being in love, teman-teman ya. Kita mungkin ramai kenalan, tetapi kita hanya memberikan hati kita kepada satu orang. Di sini saya memperlihatkan daripada Nine of Cups. Jika saya gandingkan dengan kad-kad yang berdiri tegak ini ya, dia seperti dia tahu siapa yang dia cinta. Dia tahu siapa yang dia pilih. Tetapi dia seperti ingin main aman, playing safe ya, agar lebih memerhati, jangan terburu-buru. Orang ini masih seperti melihatkan kepada kesempatan yang ada. Apakah kamu ini yang terbaik? Maka dia perlahan-lahan dalam mencari pasangan. Nah, begitu teman-teman ya. Di sini kelihatan seperti fire element sangat kuat ya. Aries, Leo, Sagittarius sangat kuat di sini. Baik teman-teman, bagi melanjutkan readingan hari ini, kita cuba lihatkan dari segi perasaannya. Seseorang yang pasti hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Kita lihatkan sedikit daripada perasaan dia ke kamu. Bagaimanakah perasaan dia ke kamu detik ini? Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Sama ada berdekatan ataupun saling berjauhan. Wow, clouds. Di sini seperti kad yang pertama hadir tadi ya, Queen of Cups, yang menunjukkan sesuatu yang masih tidak jelas. Perasaan dia seperti bercampur aduk. Sebahagian daripada dia seperti keraguan, ketidakpastian. Seperti tidak dapat memberikan kamu penegasan. Daripada clouds ini teman-teman, saya menangkap energi seperti seseorang yang menahan rasa, menyembunyikan sesuatu dari kamu. Baik dia bahagia, gembira ataupun not happy ya, ataupun sedih, dia tidak menunjukkan sikap ini kepada kamu. Saya merasakan energi yang tergantung ya. Dari segi perasaannya juga dia seperti tidak pasti. Tidak tahu ke depannya nanti bagaimana. Nah, saya tidak tahu di sini sama ada kamu yang memblokir dia ataupun dia yang memblokir kamu, tetapi yang pasti energi yang saya tarik dari orang ini dengan lebih tepat lagi ya, sebuah energi yang berubah-ubah. Sekejap datang, sekejap pergi, sehingga sangat membingungkan kamu. Perasaan dia seperti bercampur aduk. Ini perasaan dia detik ini ya.
Nah, jika bersebelahan dengan Queen of Cups ini, kad pertama yang dibuka tadi ya, memperlihatkan energi yang kurang jelas, kekaburan, ketidakpastian. Beberapa di antara dia juga mungkin merasa takut. I don't know why. Merasa ragu-ragu untuk menghampiri kamu, untuk melanjutkan hubungan ini. Orang ini seperti banyak menutupi segala sesuatu dari kamu. Sesuatu yang kurang jelas, sesuatu yang berubah-ubah. Ya, saya sudah berkali-kali ya mengulangi itu ya. Hanya kerana saya ingin menegaskan supaya kamu faham ya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula perasaan kamu menanggapi perasaan si dia. Nata, kamu seperti masih merasakan ingin berkomunikasi. Kamu seperti ingin mengabari orang ini. Dan beberapa di antara kamu di sini menantikan sebuah kabar. Seperti mungkin dia tidak kontak kamu, mungkin dia yang memblokir, mungkin dia yang menghilang, sehingga kamu seperti menanti sebuah kabar. Kamu menanti sebuah penjelasan, penegasan daripada orang ini. Kamu merasakan dia sepatutnya bertindak dengan tegas, dengan jelas, berterus terang. Di sini saya juga merasakan ya, mungkin hubungan ini memang sebatas berkomunikasi, lebih ke arah communication. Pertemuan itu mungkin sedikit atau tidak ada langsung. Kamu menunggu berita dari orang ini. Beberapa di antara kamu dengan kehadiran letter ataupun communication ini menunjukkan masih menyimpan sedikit harapan. Harapan yang berbunga-bunga daripada seseorang yang tidak jelas. Tetapi walaupun orang ini tidak jelas, memberikan kamu sebuah kekaburan, dia pasti hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Menurut alam semesta, terdapat perubahan ya di perhubungan kalian. Ada yang sedang menanti sebuah pergerakan. Di sini juga menunjukkan energy stock. Seseorang yang sedang menyendiri, menjauhi kamu, tetapi memikirkan kamu dan merindukan kamu. Saya lebih menangkap ini ke arah energy C dia yang tidak jelas. Dia memberi perubahan ya di hubungan ini. Pergerakannya juga seperti pergerakan yang tidak pasti. Belum tahu arah tujuannya, tetapi dia sedang menyendiri dan merenungkan kamu, merindukan kamu. Nah, teman-teman, cuaca hari ini agak very cozy ya, mendung, dan saya sudah dapat mendengarkan bunyi hujan di luar ya. Mungkin sebentar lagi hujan akan turun dengan deras dan akan bunyi bising ya. Saya berharap kamu dapat fokuskan ke suara saya despite the rain outside ya. Sebenarnya saya sangat suka cuaca seperti ini kerana saya agak suka dengan kondisi yang cozy ya, tidak begitu terang, tidak panas. Ya, tetapi bunyi hujan ini mungkin kuat sedikit ya. Baik teman-teman, kita teruskan, kita lanjutkan. Kita akan lihatkan apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian detik ini sehingga menyedarkan dia bahawa hanya ada di kamu apa yang dia butuhkan. Mengapakah baru detik ini dia menyedari hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan? Nah, apakah yang menyebabkan dia tersedar? Kita cuba lihatkan ya kondisi hubungan kalian. Financial constraint. Kad pertama sudah menunjukkan energi masalah keuangan teman-teman ya. Sesuatu yang berkaitan dengan keterpurukan keuangan. Tidak tahu ya, hari ini sudah menggunakan uang, bagaimanakah untuk mengekalkan kondisi keuangan itu ya, begitu dibebani. Seseorang yang lebih memfokuskan kepada penghasilan ya, cuba mencari cara untuk mengekalkan keuangannya. Mungkin ya orang ini pernah dibantu oleh kamu. Nah, ketika kamu menarik balik ya segala bentuk bantuan, ketika kamu menyadari mungkin seperti merasakan kamu ini dimanfaatkan, kamu mungkin menghentikan ya segala bentuk bantuan keuangan. Nah, ada sedikit energi itu ya. Mungkin beberapa di antara kamu yang menyadari kamu digunakan, kamu mulai berhenti membantu orang ini dari segi keuangan, membuatkan dia tersedar selama ini kamu yang banyak membantu. Nah, ketika kamu menghentikan segala bentuk bantuan keuangan, dia mulai menyedari kualitas kamu, your value, hati baik kamu yang membantu ya, dan mulai menyadari hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. The Temple Path. Ketika dihadapkan dengan kondisi keuangan yang terpuruk, seperti biasa teman-teman kita manusia ya, ketika kita kaya, kita tidak menghargai, kita menunjuk-nunjuk. Nah, ketika kita jatuh miskin, berada di posisi keterpurukan, nah baru kita ingat Tuhan. Maka Tuhan akan sentiasa ya mengizinkan kondisi seperti ini untuk memperbaiki diri kita.
Ketika dia berada di kondisi ini, dia mula mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Bertanyakan bagaimanakah untuk mendapat sebuah pencerahan, guidance. Dia perlu seperti secara spiritual, ya, seeking God, meminta bantuan agar diberikan petunjuk. Ketika dia mendekatkan dirinya dengan Tuhan, ya, perubahan dari segi keuangannya membantu dia ke arah mendekatkan dirinya dengan Tuhan. Ketika dia mungkin memiliki uang yang banyak, dia tidak menghargai, start taking things for granted. Ketika berada di titik terendah, dibebani, ya, mulai menyedari harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Kerana ketika kita tidak mempunyai uang, teman-teman, kita tidak akan ada kawan. Kawan kita hanya Tuhan. Ketika kita tidak mempunyai uang, ini hakikatnya. Ketika dia mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dia mulai disedarkan dengan cahaya pencerahan yang Tuhan berikan. Siapa yang membantu kamu ketika kamu susah? Siapa yang berada di sisi kamu ketika kamu susah? Siapa yang menyayangi kamu ketika kamu berada di titik terendah kamu? Nah, dia mendengarkan, ya, soalan-soalan ini ketika dia beribadah. Dia mendengarkan soalan ini dengan jelas. Dan kondisi seperti ini menyedarkan dia siapa yang membantu dia ketika dia berada di titik paling rendah, yaitu kamu. Di sini mungkin sebagian daripada kamu, ya, tidak semestinya kamu ini mapan, tidak semestinya kamu ini kaya, atau mungkin ada beberapa di antara kamu yang sangat mampu, ya, berkemampuan. Tetapi dengan apapun yang kamu miliki, kamu membantu dia. Dari segi keuangan, ya, kamu make sure orang ini ada makanan, ada duit poket, teman-teman, ada uang di poketnya. Beberapa di antara kamu di sini pula mungkin pernah terikat, ya, sama ada dalam sebuah kontrak pekerjaan, pernah bekerja sama, ataupun orang ini mungkin pasangan sah kamu sendiri yang ada ikatan sah. Nah, ikatan itu penting, sama ada ikatan pekerjaan ataupun ikatan perhubungan rumah tangga. Kerana ini menunjukkan apa, teman-teman? Ketika ada sebuah ikatan sah, baik dari segi kontrak bekerja, pernah bekerja sama, di lingkungan pekerjaan yang sama, ataupun mungkin ini energi mantan isteri atau suami. Pasti banyak yang sudah kalian lalui bersama. Ketika kini mungkin hubungan sedang jeda, berjauhan dan sebagainya, dia mungkin dikelilingi oleh orang-orang lain. Dan di saat seperti ini disedarkan oleh alam semesta, kualitas yang dia cari tidak pernah dia temukan dengan kenalan, walaupun dia gonta-ganti pasangan. Tidak ada seorang pun yang sanggup kontrak dengan si dia. Apa maksud kontrak saya, teman-teman? Menurut saya, kontrak itu tidak ada seorang pun yang sanggup bersusah payah dengan dia. Tetapi berbeda dengan kamu yang sanggup berpegang kepada sebuah kontrak. Ketika senang bersama, ketika susah juga bersama, diharungi bersama-sama. Ketika dia berada di titik paling rendah, kamu tetap menghargai kontrak ini, berada di sampingnya. Nah, ketika hubungan jeda, baik dia mantan isteri, suami atau orang baru dalam hidup kamu, dia baru menyedari, disedarkan. Seseorang, tidak ada seorang yang lain pun, ya, yang sanggup berpegang kepada kontrak ini. Bersusah payah dengan dia, bersenang lenang juga dengan dia. Dia merasakan orang lain hanya bersenang lenang dengan dia. Tetapi ketika dihadapkan dengan satu situasi yang sangat sukar, ya, semua kabur. One by one, pergi meninggalkan dia. Tetapi yang hadir, yang ada buat si dia adalah kamu. Yang masih lagi cuba menghubungi, mencari kontak, mendoakan dia, mengharapkan dia, dan tidak pernah ada niat yang tidak baik terhadap dirinya. Nah, segala energi kebaikan kamu, teman-teman, energi tetap sebuah energi. Sama ada kalian berdekatan atau berjauhan, energy tetap sebuah energy. A prayer can reach a person, ya, walaupun sejauh mana. Sebuah doa itu dapat sampai ke orang itu, teman-teman, ya, walaupun terpisahkan melalui lautan ataupun berjarak. Dia menyedari kamu sentiasa berada di sampingnya. Nah, situasi seperti ini menyedarkan dia kembali tentang kamu. Healer of the ages. Orang ini sepertinya sedang menjalankan sebuah transisi. Ada suatu seperti peralihan, ya, yang sedang dia rasakan, yang sedang dia alami detik ini, ya. Perubahan
daripada segi mental bertransformasi menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum ini. Banyak perkara yang disedarkan oleh alam semesta kepada dirinya ketika dia mendekatkan dirinya dengan Tuhan, ya, kerana dia mungkin mengalami masalah pekerjaan dan keuangan. Mungkin ada yang sudah menganggur, ya, tidak ada pekerjaan. Ketika dia mengalami ataupun melalui proses peralihan ini, dia disedarkan. Matanya terbuka, mata hatinya juga terbuka kepada perkara-perkara yang tidak pernah dia lihat sebelum ini. Kondisi kehidupannya yang kini sedang dalam peralihan, teman-teman, menyedarkan dia akan siapakah kamu. Hostility. Ketika tidak ada kamu, teman-temannya, dia dihadapkan dengan pelbagai situasi. Situasi yang sangat menjengkelkan, situasi yang rumit. Mungkin dikasari oleh orang-orang sekeliling, dikasari oleh orang atasannya, ataupun dikasari oleh keluarga, pasangannya, yang mulai memandang rendah kepada dia. Ketika dia berada di titik paling rendah, seperti menganggur, tidak mempunyai penghasilan yang baik, tidak mempunyai pekerjaan yang baik, ataupun sedang mengalami kerugian. Kamu sesuaikan bacaan ini dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Ketika dia berada di situasi-situasi yang sudah saya sebutkan tadi, ya, dia mulai dipandang rendah. Mulai, ya, the true color, warna sebenar sudah terlihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ketika dia berada di posisi paling rendah seperti menganggur, tidak mendapat penghasilan yang baik, kerugian dan sebagainya, orang-orang di sekelilingnya mulai berubah. Seperti keluarganya sendiri, mungkin juga ibu dan ayahnya sendiri. Kita tidak pernah akan tahu, teman-teman, ya. Kadang-kadang orang akan berbaik dengan kita ketika kondisi keuangan kita baik. Tetapi warna sebenar hanya dapat dilihat ketika kita berada di titik paling rendah. Ketika dia mengalami kerugian, kekurangan keuangan, ada yang menganggur, tidak ada kerja, dia mendapati orang di sekelilingnya berubah. Tidak melayannya seperti dulu, tidak menghormatinya seperti dulu, memandang rendah, mulai meludah ke arah si dia. Baru dia disedarkan. Ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini, baru bangun tidur. Baru disedarkan bahawa siapakah yang memegang kontrak ini, siapakah yang benar-benar honor the contract dengan si dia. Sanggup bersusah payah, bersusah bersama, bersenang lenang juga bersama, iaitu kamu. Orang lain mulai menunjukkan warna sebenar mereka. Nah, ini termasuk ya, ahli keluarga, sanak saudara. Ketika dia merasakan perubahan ini, ya, dia baru disedarkan. Wah, sepertinya jikalau tidak ada jabatan yang baik, keuangan yang baik, menganggur, bukan sahaja masyarakat yang akan berubah, tetapi keluarga sendiri, sanak saudara juga akan memberikan atau memperlakukan dia seperti ini. Ketika dia berada di posisi seperti sekarang, situasi sebuah peralihan, teman-teman, dia disedarkan, healing, ya, disedarkan secara dalaman. Siapa yang berada di sampingnya? Siapa yang menerima si dia ketika dia berada seperti ini? Kamu. You. The thinking woman. Orang ini mulai berfikir menggunakan logikanya, dan dia merasakan dia sudah menyinggung perasaan kamu. Seorang yang sangat cerdik dan pandai. Seorang wanita, seorang lelaki yang pintar seperti kamu. Dia sudah meremehkan kemampuan kamu, sudah memperlekehkan bakat yang kamu miliki, ya. Dia memandang rendah kepada semua bakat, kepintaran kamu, memperlekehkan hubungan kalian, melecehkan kamu. Semua ini tersedar ketika dia dihadapkan oleh situasi peralihan ini. Kondisi di sekelilingnya mulai berubah secara drastis, yang menyedarkan dia kepada hakikat, hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. The garden and the gate. Kini dia berasa minder, ya, teman-teman. Dia memiliki kunci untuk datang membuka pagar ini mencari kamu. Tetapi dia masih berada di dalam lingkungan pagar ini. Dia mulai merasa minder untuk mencari kamu. Walaupun dia tahu dia memiliki kunci untuk membuka pagar ini untuk keluar, traveling ke kamu, mencari kamu. Tetapi mungkin kerana dia banyak menggunakan keuangan kamu, kemudiannya menyakiti kamu, dia merasa malu, tahu diri, sedar
merenung di tamannya untuk memperlihatkan sama ada dia harus meninggalkan zona nyaman, mencari kamu kembali, tetapi dia merasa tidak yakin. Menunggu momen yang tepat, keraguan, ketakutan, ketidakpastian, kerana dia minder, kerana dia malu. Orang ini sudah banyak menyakiti kamu, sudah banyak menghampakan kamu. Baik teman-teman, kita akan guna tarot deck yang sama ya. Sudah lama saya membeli tarot deck ini tetapi saya simpan ya, sehingga saya terlupa akan tarot deck ini teman-teman ya. Tetapi tarot deck ini merupakan salah satu tarot deck yang amat saya suka. It's a everyday tarot ya, kerana bentuknya yang kecil, sesuai dengan tangan saya, dan saya amat jatuh cinta dengan gambar-gambar yang jelas, straight to the point, dan sangat simple. Coraknya juga tidak begitu complicated. Warnanya juga agak simple ya, 3 warna sahaja. Baik teman-teman, kita gunakan tarot deck yang sama dan kita ke soalan yang berikutnya. Setelah kita sudah melihatkan penjelasannya, faktor-faktor yang menyedarkan dia kepada hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Ini merupakan faktor-faktor yang menyedarkan dia. Kita lihat lagi. Apakah yang ada di diri kamu yang dia butuhkan dan tidak ada pada yang lainnya? Setelah menyedari ya, hanya di kamu ada apa yang dibutuhkan, kerana faktor-faktor ini yang sedang berjalan ya di dalam hidupnya, disedarkan. Nah, apakah kualitas di kamu yang dia butuhkan yang tidak ada di lainnya? Kita cuba lihatkan ya, apakah yang ada di diri kamu sehingga meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap kalian? Walaupun mungkin ada yang belum pernah bertemu, hubungan yang sebatas di social media, tetapi begitu meninggalkan kesan kepada dirinya, dia disedarkan ya, kualitas yang kamu miliki tidak ada di lainnya. Orang ini mungkin sudah survei ya, sudah melakukan survei, dan apakah hasilnya? Kualitas ini tidak pernah ditemukan pada yang lain. Kita coba lihatkan di sini. The Hangman. Teman-teman, kamu orang yang pintar. Kamu orang yang tidak melihatnya seperti orang lain. Kamu tidak memahami sesuatu seperti orang lain. Kamu juga tidak akan membenci sesuatu yang tidak kamu fahami. Nah, katakanlah ya, seperti ada kepercayaan. Orang lain mungkin akan membenci sesuatu yang mereka tidak fahami. Kamu berbeda. Kamu tidak akan cuba membenci akan sesuatu perkara yang tidak kamu fahami. Contoh yang paling tepat, perbedaan agama contohnya. Agama A akan mengutuk agama B. Agama B akan mengutuk agama C. Contoh teman-teman. Tetapi kamu berada di posisi melihatkan orang ini ya yang sedang berdealing dengan kamu. Maksud saya begini, dia melihat kamu sebagai orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda. Kamu tidak pernah membenci sesuatu yang tidak kamu fahami. Katakanlah kamu dengan dia mempunyai agama yang berbeda. Kamu agama A, dia agama B. Kamu tidak pernah ya membenci akan agamanya hanya kerana kamu tidak memahami. Nah, di sini apa yang saya cuba terapkan, dia dapat melihat dari segi pikiran kamu. Dari segi kamu, the way you are thinking, sangat berbeda sekali. Kamu mempunyai pemikiran yang lain daripada yang lain. Kamu senantiasa memperlihatkannya sesuatu itu dari pelbagai sudut. Kamu tidak akan jump into a conclusion, membuat penyimpulan yang dengan cepat tanpa memahami sesuatu itu dengan baik. Kamu sentiasa mendapatkan pencerahan kerana kamu melihatkan semua itu dari sudut yang berbeda. Orang ini menanggapi kamu ya, dia merasakan kamu ini sangat pintar, sangat bijaksana. You are very wise. Sekurang-kurangnya, dia merasakan kamu ini jauh lebih bijak daripada si dia atau selaras dengan mentaliti si dia ini. Dia merasakannya begini teman-teman, tidak ada orang lain yang seperti kamu dapat memenuhi standard atau pensyaratannya. Kamu lebih sabar, lebih mengerti, give and take. Kamu can adapt, pandai ataupun mampu beradaptasi dengan segala senario, situasi yang dia berikan kepada kamu. Sementara dengan orang lain, mungkin orang lain agak sukar untuk beradaptasi dengan cara dia. Tetapi kamu bukan saja mampu beradaptasi, tetapi kamu seperti memenuhi standard, pensyaratannya. Ah, begitu teman-teman.
dia tidak dapat melihat ataupun dia tidak ketemukan ya kualitas yang seperti ini di orang lain. Dia tahu orang ini banyak mengalami perubahan, sesuatu yang menyedarkan dia ya akan kualitas hidup, belajar sesuatu dengan begitu cepat ya. Selain daripada mendapat semua ini daripada kamu, kamu banyak menyedarkan dia. Kamu menyedarkan dia apa erti kegagalan. Jikalau gagal, jangan begini. Harus melihat daripada perspektif yang berbeda. Bagaimana kamu dapat bangkit kembali. Kamu sentiasa memberikan dia semangat. Nah, walaupun dia mungkin jatuh, berada di titik paling rendah, kamu tetap seperti memberikan dia inspirasi agar dia dapat bangkit semula dan mempelajari daripada kesilapannya. Dengan kamu ini berbeda ya, vibrasinya sangat berbeda. Dalam posisi terburuk, dalam situasi keterpurukan, kamu tetap berjaya seperti dapat mengarahkan energi dia kepada sesuatu yang positif. Tetapi dengan orang lain, tidak dapat ditemukan kualitas yang seperti ini. Dia banyak mempelajari mungkin ya perkataan-perkataan baru dari kamu, tunjuk ajar baru dari kamu. Dia disedarkan dengan begitu cepat. Dapat bangkit semula dari posisinya yang mungkin baru bercerai, baru berpisah, dikecewakan atau kehilangan seseorang yang disayangi. Contohnya mungkin ya, maafkan saya ya, kehilangan anak, kehilangan ayah, ibu, isteri, suami. Ketika dia berada di posisi seperti ini ataupun mungkin baru dalam proses penceraian, dalam posisi jatuh, dia dapat bangkit semula kerana kamu. Kerana kamu mengajar orang ini melihatkan sesuatu itu daripada pelbagai sudut. Jangan melihatkan kepada sesuatu yang negatif ya, yang berlaku dalam hidup kita itu sebagai sebuah kejatuhan. Tetapi kamu harus melihat ini sebagai sebuah peluang untuk kebangkitan. Nah begitu, kamu mampu ya menggerakkan sesuatu yang negatif kepada sesuatu yang positif. In your very own way, you manage to do this. Dia merasakan kualitas ini, wow, I don't find this with others. Dia tidak dapat menemukan kualitas yang seperti ini, mungkin juga tidak ditemukan dengan dari keluarga atau sanak saudaranya. Kamu berbeda sekali. Kekuatan yang kamu miliki di sini is amazing. Banyak yang dia pelajari dari kamu. Nah, walaupun ya, mungkin terdapat penundaan. Penundaan-penundaan daripada hubungan kalian. Kalian tidak patah semangat, tetapi tetap disedarkan. Seven of Cups. Dengan kamu, dia menyedari banyak impian ya, yang boleh dikecapi melalui fokus. Nah, di sini teman-teman, walaupun ini bacaan bertemakan cinta ya, tetapi ada pelajaran yang perlu kamu dengarkan. Orang ini merasakan kamu seperti mampu membantu mewujudkan segala impian dia hanya dengan kamu seorang. Dia tidak perlukan orang lain. Only needs you. Kerana kamu mampu memusingkan sesuatu yang negatif kepada sesuatu yang positif. Segala impian, cita-cita yang ingin dia kecapi dapat dia penuhi dengan kamu. Dia tidak ketemukan kualitas ini di orang lain, teman-teman. Banyak pelajarannya yang dia pelajari dari kamu. Kamu dapat mewujudkan semua ini untuk si dia. Five of Wands. Ketika dia berkonflik batin, tidak mendapatkan dukungannya, mungkin merasakan dia dalam kondisi yang benar-benar tidak baik, tidak mendapat dukungan, mungkin juga ada yang bercanggah ya dengan kemahuan keluarga, ibu ayahnya, pakcik makciknya. Kamu tetap mengarahkan dia kepada mendengarkan apa yang ingin dia lakukan. Walaupun dalam situasi yang kelam kabut, situasi yang sedang bertarung dengan orang lain, kamu dapat seperti mendamaikan isi hatinya. Kamu seperti memfokuskan semua energi dan bertanyakan apa yang dia inginkan. Dengarkan isi hati. Dengan kamu, teman-temannya, dia merasakan kedamaian. Walaupun ada pertelingkahan dengan kamu, akhirnya akan didiamkan. Situasi berbeda sekali ya, jikalau dia mungkin mengalami salah faham dengan kamu, ataupun mungkin disudutkan, berada di posisi yang sedang dikekang. Dia merasakan seperti dengan kamu, dia dapat menjadi dirinya sendiri. Dia tidak perlu obligated melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan.
dengan orang lain, dia terpaksa melakukan sesuatu untuk menghibur hati-hati orang sekelilingnya. Tetapi dengan kamu, dia tidak merasakan disudutkan dalam posisi yang sama. Dia tidak perlu feel obligated ya untuk melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kemahuannya. Dia mungkin tidak being appreciated, dihargai oleh orang lain, tetapi dia merasakan dia sangat dihargai oleh kamu. Nah, maka dengan kamu, walaupun dia berkonflik batin, segala impian, segala kemahuannya dapat dikecapi. Perasaan yang dia miliki dengan kamu ini berbeda sekali ya, sangat berbeda, tidak ditemukan dengan yang lainnya. Kita akan lihat lagi. Judgment. Two of Cups. Dengan kamu, teman-temannya, tidak ada seperti perasaan yang berdendam. Ya? Dia merasakan dengan kamu, walaupun mungkin dia banyak mengecewakan kamu, banyak melukakan hati kamu. Ya? Kamu sentiasa membuka kesempatan, memberikan peluang berkali-kali untuk dia insaf, memperbaiki dirinya. Kamu sentiasa like talk it out. Mencari jalan untuk berbicara, mencari jalan untuk menyelesaikan isu-isu di antara kalian. Dari segi pemikiran, dari segi persefahaman, dari segi perbualan itu selaras. Ada keseimbangan jiwa. Di sini juga memperlihatkannya energy twin flames, energy soulmate yang hadir dalam pembacaan hari ini. Juga ada ikatan hubungan masa lalu di kehidupan lepas dengan orang ini. Takdir seperti membuka jalan bagi kalian untuk bersatu. Di sini dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, mungkin sangat jauh dari kamu. Hati kalian tetap bersatu. Ada keinginan untuk bertemu, ya, untuk bercanda, curhat di depan secara fisik, ya, di depan satu sama lain. Ada banyak yang ingin diceritakan. Dia merasakan kenyamanan itu hanya wujud dengan kamu. Semua orang mungkin tidak akan memberikan dia peluang seperti ini. Tetapi kamu sentiasa memberikan kesempatan bagi si dia memperbaiki orang ini. Orang ini banyak masalah dengan dirinya, teman-teman, ya. I'm not talking about mental problem. Maksud saya, dia banyak seperti insecurity, berkonflik batin, bertarung dengan jiwanya sendiri. Orang yang cukup rebellious. Mungkin ada inner child yang terluka sehingga dia menjadi orang yang sangat ataupun cukup rebellious. Ada kalanya saya menangkap energi dia kurang disenangi oleh rakan-rakannya. Nah, situasi ini hanya kamu yang memahami. Dia merasakan tidak ada orang yang memahami sikap rebellious dia kecuali kamu. Kamu dapat mengimbangi ini semua dengan baik. Kamu sentiasa membuka jalan, memberikan dia peluang, memperbaiki dirinya agar dia datang kepada kamu berkali-kali dalam versi terbaik si dia. Kamu sering memberikan kesempatan walaupun sudah bertahun-tahun lamanya. Pintu di hati kamu ini sentiasa terbuka. Sama ada kamu memasrahkan hubungan ini ataupun kamu hanya memaafkan. Begitu ya. Maka ini membuatkan dia berkonflik batin untuk datang mencari kamu, meminta maaf. Tetapi dia mulai disedarkan dengan kehadiran judgment, kebangkitan kembali, pencerahan, healing, healer of the ages. Remember just now, tadi barusan saya mengatakan dia mengalami peralihan. Perubahan dalam hidupnya, bertransformasi, disedarkan. Dia diberi peluang kedua oleh alam semesta dan mulai menyadari ya, bahawa segala sesuatu itu hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Seseorang mungkin sudah pergi meninggalkan kamu ya agak lama ataupun tidak mengendahkan hubungan kalian. Dia menyadari ya, energi itu berada di kamu. Peluang itu juga ada di kamu. Six of Pentacles, nah keseimbangan. Give and take. Kamu bukan saja memenuhi standar dan pencaratannya, tetapi kamu banyak give and take, banyak berkompromi, teman-teman. Sangat sabar ya beradaptasi dengan remeh-temehnya sikap perilaku si dia ini yang mungkin juga tidak difahami oleh rakan-rakannya, keluarganya. Kamu seorang yang penuh dengan kasih sayang. Walaupun kamu sebenarnya inginkan perhatian dia, kamu juga ingin diyakinkan dan kamu tidak mendapatkan itu daripada dia, tetapi kamu tidak menuntut. That's the best part about you, ya. Kamu tidak menuntut. Segala keperluan, keinginan si dia, kemahuan dia, kamu sediakan. Dia merasakan kamu ini cukup amazing, dapat beradaptasi dengan baik, memberikan segala sesuatu kepada dirinya. Walaupun kamu juga mungkin ya memerlukan ini, tetapi kamu lebih seperti
memenuhi keperluan si dia ketimbang diri kamu. Cukup memenuhi syarat dan pensyaratannya, cukup memenuhi pensyaratan dan standarnya si dia. Hanya di kamu ada apa yang dibutuhkan. Tidak ada yang lainnya. Sehinggalah detik ini tidak ditemukan di yang lainnya. King of Wands. Orang ini masih jatuh cinta dengan kamu ya. Pergerakan mungkin terhambat kerana dia banyak kerja yang perlu diselesaikan. Keutamaan-keutamaan lain yang perlu difokuskan. Dan mungkin ada sebahagian kecil daripada kamu. Sama ada dia pasangan sah kamu. Atau mungkin orang kamu berdiri dengan seorang yang sudah ada pasangan. Begitu energinya teman-teman ya. Dan di sini saya merasakan dia masih lagi mencintai kamu. Tetapi dia seperti memendam. Ada sesuatu yang membuatkan dia kabur ya. Kekaburan maksud saya, bukan kabur. Mungkin juga menghindar. Tetapi ada kekaburan, ketidakjelasan kerana takut. Tidak pasti sama ada dia dapat, tidak dapat memberikan penjelasan, justice. Ingin memberikan kamu keadilan. Ingin memperlakukan kamu dengan cara yang adil dan seimbang. Tetapi ada perasaan seperti, I don't know you guys. Sehinggalah detik ini, ya, dia masih cuba mengimbangi kamu, itu yang pasti. Mengimbangi situasi dan sebagainya. Kerana semua harapan dia berada di kamu, teman-teman. Orang ini sangat mengharapkan kamu, sangat mengandalkan kamu dari segi perasaannya. Detik ini seseorang yang hanya ada di kamu, ya. Hanya di kamu ada apa yang dibutuhkan. Melamunkan kamu, memimpikan kamu, memikirkan kamu, mengharapkan kamu. Saya tidak tahu energi siapa di sini yang ketarik. Sama ada kamu berdiri dengan seorang yang sangat famous, seorang selebriti, pelakon, penyanyi yang berada di panggung, seseorang yang dikenali ramai, atau mungkin kamu yang dikenali ramai. Kamu tidak mahu ya, orang lain menyedari atau mengetahui akan hubungan kalian. Saya menangkap energi seperti ini kerana kamu juga turut menjaga reputasi ya, nama baik keluarga, mungkin kerana kamu yang ada pasangan. Maka ada sesuatu yang perlu berhati-hati di sini dengan secara tidak langsung. Kamu merasakan orang ini ada kalanya tidak jelas dan seperti memberikan kamu harapan yang palsu. Tetapi sebenarnya, dia berjaga-jaga. Kerana hubungan ini seperti hubungan yang perlu diperhatikan. Perlu ada keseimbangan. Kamu menantikan sebuah kejelasan, tetapi orang ini masih lagi dalam posisi yang tidak jelas. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Zodiak yang terkuat terbaca hari ini, teman-teman, merupakan Aquarius, Libra, Aries, Cancer, Sagittarius. Aries kuat, teman-teman, ya. Aries, Leo, Sagittarius sangat kuat, ya. Dalam pembacaan hari ini, Aquarius, Pisces, Aries berkali-kali keluar, teman-teman, ya. Leo, Libra hadir dua kali, Cancer dan juga hampir semua zodiak ada hari ini teman-teman. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan readingan hari ini ya, dan saya akan menggunakan the Lenormand yang sama ya. Kita akan cuba lihatkan seseorang yang disedarkan ya oleh alam semesta. Bahawa hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. Dan kamu sudah juga melihat ya, apa yang di kamu ini yang dia butuhkan. Kasih sayang kamu, sikap beradaptasi kamu, kebijaksanaan kamu, memberi dengan penuh perhatian, memenuhi standar dan pensyaratan si dia. Segala sesuatu itu, kesempatan itu diberikan berkali-kali dari kamu. Nah, ini kualitas yang kamu miliki yang tidak ada, tidak ditemukan pada yang lainnya. Kita cuba lihat teman-teman, apakah yang paling dia butuhkan dari kamu detik ini? Saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu masih berkomunikasi, ada yang bertemu ataupun tidak, saling mendiamkan. Apakah yang paling dia butuhkan dari kamu detik ini? Apakah yang paling dia butuhkan dari kamu detik ini? Wow, Star hadir dua kali teman-teman ya. Wow, Bear. Mountain. Sekilas memandang teman-teman ya, apa yang dia butuhkan daripada kamu ya adalah perubahan sebuah cara, perubahan ketetapan cara, sebuah peluang. Orang ini seperti sangat berharapkan kamu.
orang ini seperti masih inginkan perhatian kamu. Dia masih inginkan sebuah kasih sayang dan perhatian yang kamu berikan. Tetapi jelas terlihat ya, beberapa di antara kamu di sini sudah membatasi. Seperti mungkin ya tindak tanduk kamu ke orang ini sudah berubah. Apa yang tidak kamu sadari, dia masih memerlukan ini daripada kamu. Wujud perasaan cemburu, penasaran, ingin memproteksi kamu dan kehilangan sebuah harapan. Dia sebenarnya ingin kasih sayang ini diberikan ataupun berlanjutan. Tetapi dia menyadari, di saat dia membutuhkan ini dari kamu ya, kamu seperti sudah tidak mahu lagi mengubah cara kamu. Kamu membatasi dia. Dari sudut yang berbeda, ini juga mungkin merupakan halangan kalian di hubungan ini kerana kamu berjarak dengan orang ini. Seseorang yang berada sangat jauh dari kamu, menyukarkan untuk merealisasikan sesebuah impian. Maksudnya untuk merealisasikan sebuah harapan dan impian ini agak sukar. Dia tahu dia mempunyai impian, harapan yang inginkan dari kamu, ingin melindungi kamu. Tetapi jarak sepertinya ya memperlihatkan dengan jelas mengganggu hubungan kalian. Jarak, jarak jauh. Sesuatu yang dibatasi, menghalang kalian. Nah, beberapa di antara kamu juga sekini seperti membina benteng. Tidak mahu memberi peluang dan tidak mahu lagi merubah fikiran kamu. You have really moved on. Ada sebahagian kecil ya di sini yang benar-benar tidak mahu lagi mengharap. Dia ingin ke depan kepada kamu tetapi dia seperti dihalangi oleh sebuah keraguan. Sama ada jarak ataupun dia merasakan halangan itu berada di dirinya sendiri. Orang ini ya, Five of Wands, bertarung dengan dirinya sendiri. Sehinggalah dia dapat melepasi ya benteng di hatinya. Jikalau dia dapat melepasi benteng di hatinya, maka dia akan ke kamu. Tetapi jikalau dia tidak dapat melepasi benteng ataupun sesuatu yang dia bina di dalam hatinya, maka dia tidak akan dapat menggapai kamu. Begitu. Nah, ada sesuatu yang dia butuhkan dari kamu, which is kasih sayang, perhatian, impian, peluang. Tetapi sepertinya jarak juga merupakan penghalang. Perubahan yang kamu berikan juga ada masalah-masalah ya di hubungan ini. Mungkin ya perbedaan budaya, agama dan sebagainya. Bottom of the deck. Orang ini sering memikirkan kamu, teman-teman, ingin memiliki kamu. Saya menangkap energi kerinduan ya. Sangat memikirkan kamu akhir-akhir ini dan mulai menghargai siapakah kamu sebenarnya. Dia mulai memikir ya, mengapakah selama ini dia tidak melihatkan perkara ini seperti ini. Sangat merindukan kamu dan ingin bertemu dengan kamu. Tetapi mungkin ya, keuangan ya untuk datang bertemu dengan kamu ini juga merupakan sebuah halangan ya. Mungkin memerlukan keuangan yang besar for traveling. Nah, jikalau dia benar-benar jauh, contohnya di Eropa, negara yang sangat jauh, keuangan untuk membiayai ya, tiket pesawat, apapun saja teman-teman ya, membeli motor contohnya, mungkin tidak ada kenderaan untuk keluar pulau. Ini menyukarkan dia merealisasikan impian, kerinduan dia kepada kamu. Mungkin tidak cukup uang, begitu teman-teman ya, membiayai traveling itu ya. Kita cuba cari clue daripada pesan-pesannya. Pesan-pesan cinta apakah yang ingin dia titipkan ke kamu melalui pembacaan hari ini? Mungkin ada masalah keuangan yang agak besar untuk datang kepada kamu. Masih cuba mengumpulkan uang. Sehinggalah dia berjaya mendapatkan uangnya nanti, maka orang ini akan datang mencari kamu ya. Saya menangkap energi long distance relationship dengan kuat dalam pembacaan hari ini, teman-teman. Ataupun hubungan yang tidak pernah bertemu sebatas di social media. Kita cuba lihatkan pesanan-pesanan dari orang ini. You are heaven sent. Orang ini akan mencari kamu, teman-teman. Kerana dia percaya ya dan sangat mempercayai bahawa kamu ini dihantar dari syurga buat si dia. Dia akan datang mencari kamu. Dia akan cuba berusaha ya mendapatkan uang untuk mencari kamu. Mungkin memperbaiki dirinya. You are my queen. Orang ini menganggap kamu ya ratunya di hati dia. Seorang ratu, seorang raja di hatinya. Tidak ditemukan kualitas ini pada yang lain. Hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan. I see my future in your eyes. Orang ini dapat melihat dengan jelas ya
masa depannya yang begitu terang ya, dengan kamu di dalam hatinya. Kita akan lihat lagi. I miss your voice. Teman-teman, orang ini sedang merindukan suara kamu ya. Mungkin audio kamu sering dimainkan, masih di-save di handphonenya. Dia sangat merindukan suara kamu. Ketika mendengarkan suara kamu, dia seperti dapat melepaskan sebuah kerinduan. Sama ada kamu marah, sama ada kamu bercanda, apapun saja bentuk suara kamu itu sangat dirindukan. I really like you. Tidak kiralah ya, sama ada kamu pernah bertemu dengan orang ini, mungkin juga tidak pernah ada pertemuan secara langsung, dia sangat menyukai kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan kepada beberapa initial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Di sini teman-teman ada huruf A Alpha, M Mike, T Tango, U Uniform. Ya, mungkin ya kamu berdiri dengan seseorang yang memakai pakaian seragam. Mungkin seorang pegawai ya, ataupun kamu sendiri yang memakai pakaian seragam teman-teman ya. D Delta, N Norway, J Juliet, B Bravo, X X-ray, Oscar, dan terakhir sekali ada huruf I India. Sekali lagi teman-teman, A M T U D N J B X O I. Jikalau tidak ada initial ataupun alphabet ini di nama kamu ataupun nama si dia, that's okay teman-teman ya. Yang penting pembacaan ini secara keseluruhannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Hanya di kamu ada apa yang dia butuhkan dan tidak ditemukan kepada yang lainnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Always keep your spirit up and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.